Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Aksa Motor. Oke teman-teman, di depan saya sudah ada motor Supra Fit lama. Motor ini tiba-tiba macet mesinnya. Padahal kemarin oli baru ganti. Dan oli juga belum lama. Kebetulan ganti olinya di sini. Tapi pas tadi habis ngangkut padi, ngangkut gabah, pas di engkol lagi mesinnya macet, nggak bisa jalan sama sekali. Dan apa penyebabnya teman-teman? Penyebabnya bukan karena sehernya atau rantai katengnya ecel. Penyebabnya ternyata ininya teman-teman, penahan magnetnya atau pengunci magnetnya lepas, mengakibatkan dia nyelip di antara magnet sama spool. Tadi kan jarak antar magnet dengan spool ini berdekatan. Jadi pas pengunci ini lepas, dia nyangkut seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi penyebabnya mengapa motor Supra Fit ini macet. Jadi buat teman-teman yang punya kasus seperti ini, kasus pengunci magnetnya lepas, jadi macet itu nggak melulu tentang piston yang kehabisan oli atau keteng yang ecel. Di macet itu bisa karena ada suatu komponen yang lepas dari dalam mesin. Contohnya seperti motor ini, pengunci atau pengunci magnetnya lepas, jadi dia tergencet seperti ini. Karena jarak antar magnet dengan spool itu sangat berdekatan sekali teman-teman, jadi ketika ini lepas, mesin otomatis nggak bisa berputar. Oke teman-teman, buat teman-teman yang memiliki kasus seperti ini, jangan buru-buru teman menebak atau mengira olinya habis kemudian pistonnya macet. Teman-teman periksa dulu bagian magnetnya apakah lepas. Oke teman-teman, terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.